再问你一遍，你一无不可。夺取戒骨。至于蓝宝，哇！哎呀，上床躺了。如此凶险的寒流，四之间的对决了。对对，死吧！我宰了你！Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja tetap semangat dan selalu ceria. Di video kali ini Mimin akan kembali membahas donghua terbaru yang kita sayangi, yang berjudul Martial God Asura episode ke-8. Buat kalian yang belum subscribe dan belum menyalakan loncengnya, silahkan untuk bantu subscribe dulu. Dan bisa menyalakan loncengnya ya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari Lengkok Movie. Faiz untuk donghua ini sudah tersedia ya, karena Mimin Imut Lucu Lembut sudah mempersiapkannya buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya. Ya, seperti itu ya guys. Sebelum masuk ke pembahasan, Mimin umumkan ya bahwasannya ya di pembahasan-pembahasan sebelumnya, mohon maaf ya bila banyak kata-kata yang kurang jelas dan sulit untuk dipahami. Dan dari perkataan Mimin, dan Mimin mohon maaf, maaf-maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua ya guys. Mudah-mudahan di video kali ini, video terbaru Mimin bisa kembali memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kalau sudah gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan isi ceritanya.小哥，没听。师父，scene awal diceritakan pada malam hari di mana pasukan Delman berkuda yang membawa Gong Luyun beserta si pria bertopeng itu, dan pada kesempatan itu Gong Luyun masih belum sadar. Dan ada salah satu orang pemuda berkuda yang memberikan surat kepada sang kakek Lindran. Lalu dia mengajak bercakap-cakap bersama Gong Luyun. Lindran kembali menjelaskan dan bertanya kepada Gong Luyun, apakah Gong Luyun ingin balas dendam kepada sang MC kita Cupeng. Dan Gong Luyun adalah pemuda bermartabat dari kota Xuanwu. Gong Luyun juga hampir meninggal dunia ketika di pertempuran kemarin melawan sang MC kita Cupeng. Lindran kembali menanyakan kepada Gong Luyun bahwasannya Gong Luyun apakah ingin membalaskan dendam kepada MC kita Cupeng. Lagi-lagi pokoknya menanyakan hal itu, dan sang pria bertopeng itu dia menjelaskan kepada Gong Luyun. Dan dikarenakan Gong Luyun kemarin-kemarin sedikit meremehkan potensi yang ada di dalam diri Cupeng, dan dia juga lagi bertanya-tanya kepada Gong Luyun, apakah kamu ingin balas dendam kembali kepada Cupeng? Lalu Gong Luyun pun dia mengepalkan tangannya, dan dia juga introspeksi diri karena dia sekarang itu jauh tertinggal oleh binatang buas kecil itu. Binatang itu pastinya adalah sang MC kita ya guys, Cupeng. Dan tentunya si Gong Luyun ingin balas dendam kepada MC kita Cupeng. Tapi disayangkan banyak sayang seribu sayang, waktunya kurang dari 1 tahun. Dan pria bertopeng itu menyemangati kepada Gong Luyun bahwasannya selama ini di dalam 1 tahun dia menjamin Gong Luyun akan menembus level ke-6 bela diri yang mendalam. Dan sang pria bertopeng itu, Lindran itu, sontak ya mengeluarkan aura-aura ungunya. Hal itu juga membuat Gong Luyun terharu-haru. Dan menurut si Lindran itu, dia tidak ada cara lain untuk berlatih seni bela diri. Dan apa tujuan itu dengan jelas, dia bisa menemukan cara yang lain juga. Gong Luyun bersimpuh di hadapan sang pria bertopeng Lindran. Dan dia juga menanyakan siapa nama pria bertopeng itu. Dan dia ingin berniat balas dendam dan membalikkan rasa malu di masa depan kepada sang MC kita Cupeng. Xuanwu Liu Chong.
Lalu si kakek tersebut menyebutkan namanya di depan si Gong Luyun, dan dengan sebutan Lin Ran nama si kakek tersebut. Dan pada saat ini si Gong Luyun dia sudah tahu bahwasannya nama kakek si bertopeng itu dia adalah Lin Ran. Dan Lin Ran juga dia adalah wakil manajer dari Mansion Pangeran Kilin. Sang kakek Lin Ran tersebut hanyalah seorang teman lama dari para leluhur Gong Luyun. Dan dia pasukan berkuda itu terus berjalan menuju hingga menuju satu tujuan. Scene berpindah pada pagi harinya, yang mana pada pagi hari itu sang MC kita Cupeng sudah sehat kembali dan pulih kembali. Dia gembira kembali dan di hadapan dia dikagetkan dengan adanya sosok elang putih raksasa milik sang gurunya. Dan elang itu membuat semua orang terherman-herman. Dan sosok MC kita juga Cupeng, dia berniat ingin menunggangi hewan tersebut. Dan sang guru mengucapkan kepada sang MC kita, dia beruntung karena dia sudah berubah ke waktu yang normal. Dan dia tetap masih gak sabar dan gak tahan ingin menunggangi burung elang putih tersebut. Sang guru menjelaskan yang sudah diberitahukan kepada sang MC kita pas malam hari. Dan hanya bisa dia meningkatkan kekuatan bisa dengan kekuatan spiritual. Sang guru menanyakan bahwasannya dia mesti harus mencoba yang terbaik kali ini untuk membersihkan menara hantu Asura. Dan sang MC kita harus bisa menemukan spiritualis dunia yang lebih kuat. Dan itu juga merupakan salah satu cara agar bisa sang MC kita untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari malapetaka dan bahaya. Tiba-tiba pas Cupeng lagi seru-serunya membacot bersama sang gurunya, datanglah sang cewek yang bernama Sumei. Dia langsung memeluknya dengan erat-erat kepada diri Cupeng. Dikarenakan dia ada hal yang sangat penting, Cupeng menanyakan ada apa atau ada apa yang terjadi kepada Sumei. Sumei pun menjawab bahwasannya Sang Wanya kembali datang ke rumahnya. Dan dia kembali memaksa Sumei untuk kembali menikahinya dengan Sang Wanya tersebut. Namun Sumei tetap tidak mau bersama Sang Wanya tersebut. Lalu sang MC kita Cupeng menanyakan di mana ketua Surong berada. Dan Cupeng juga menegaskan kepada Sumei bahwasannya dia tidak dengan ketua Surong. Dan ucap Sumei dia dikunci di dalam rumah oleh ayah Sumei. Lalu Cupeng sambil mencubit pipi Sumei, Cupeng juga memerintahkan agar Sumei kembali ke kota Juk terlebih dahulu. Dan dia harus percaya terhadap MC kita Cupeng. Sumei juga bertanya kepada Cupeng apakah dia percaya kepada Sumei. Jelaskan bahwasannya 30 hari dia akan kembali ke kota Juk. Lalu perbincangan keduanya pun selesailah, dikarenakan sang guru Cupeng sudah mengajak untuk pergi dan untuk menunggangi elang putih tersebut. Dan Cupeng pun memberikan kata sampai jumpa di kota Juk kepada Sumei. Lalu MC kita Cupeng pun langsung menunggangi elang putih tersebut. Dan elang tersebut langsung terbang ya, dan untuk menuju menara Asura. Semua orang merasa takjub ya melihat Cupeng sudah bisa menaiki elang tersebut. Dan banyak orang-orang terdesas-desus kepada sang MC kita agar bisa mengalahkan si pengkhianat Gong Luyun. Lalu sang MC kita bersama sang gurunya yang bernama Tetua Juk, dia ada di punggung burung elang tersebut. Dan dia bercakap-cakap berdua hingga sampai di satu kota, yaitu kota Jiju. Lalu sang guru itu mengajak berjalan dari gerbang menuju dalam kota Jiju tersebut. Sesampai di sana si burung itu kembali pergi, dan sang MC kita bersama sang guru tersebut, ia langsung masuk ke dalam portal negeri Jiju tersebut. Dan sang MC kita Cupeng pun dikagetkan dengan melihat semua orang yang berjubah putih. Sontak di dalam kota tersebut mereka semua berjubah putih ya guys. Dan sang guru menjelaskan bahwasannya berjubah putih itu adalah kami semua spiritualis dunia di level yang terendah. Dan ada juga di atas yang berjubah putih, ada juga berjubah abu-abu dan jubah biru-biru. Sang guru menjelaskan
Semakin tingkatan level semakin atas, maka semakin sedikit orangnya juga, ucap sang ketua depan Cupeng. Lalu ada dua orang yang memakai jubah abu-abu di dalam seluruh kota Qingzhou. Dan untuk jubah biru itu hanya di kota Jizhou. Dan itu juga hanya sedikit orangnya. Lalu semua orang berbondong-bondong ya guys menuju salah satu menara hantu Asura. Cupang juga dia sudah melihat menara hantu Asura tersebut. Dan menara itu adalah sebuah bola yang Cupang baru pernah melihatnya. Jangan pernah meremehkan bola tersebut, ucap sang guru kepada Cupeng. Dan sang guru Cupeng juga tetua Juk itu menjelaskan bahwasannya di bola itu dibagi menjadi 4 bagian. Dan masing-masing level mempunyai kesulitan yang berbeda-beda untuk dimasukinya. Lalu mereka berdua pun mendekati meja pendaftaran yang sudah banyak orang-orang berbondong-bondong ingin masuk ke menara hantu Asura tersebut. Setibanya di depan penjaga pintu masuk menuju bola tersebut, dia berbincang-bincang dan memperkenalkan MC kita Cupeng yang ada di Sekte Qinglong. Namun sang penjaga itu dia malah memerintah untuk pinggir dari tempat tersebut. Namun lagi-lagi sang guru itu berbisik-bisik ya, dia memperkenalkan kembali kepada penjaga tersebut. Dan tetua Juk dia ingin MC kita diizinkan masuk dan dia juga dianggap sebagai pemimpin generasi muda. Namun tiba-tiba sang penjaga itu menyorotkan suatu kepada mereka berdua. Wang Lin pun benang mental ya, sontak dia mencekik dan menjungkelkan meja tersebut. Dan setelah penjaga dan meja pendaftaran tersebut roboh, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang bernama Ji Hang. Dia langsung menanyakan dan bilang dari mana asalnya sang MC kita. Lalu tetua Juk menjelaskan bahwasannya dia berdua dari Sekte Qinglong. Lalu Ji Hong dia mengejek sekte tersebut karena sekte tersebut dianggap sekte yang sangat sampah. Dia sangat sedikit naik darah ya, dan dia dianggap sampah. Dan itu juga tidak ngenah ya, sehingga dia pun maju ke depan dan menantang si pemuda tersebut. Pemuda tersebut dia beranggapan bahwasannya Ji Hong adalah seorang dewa. Lalu di belakang mereka ada beberapa teman dari Ji Hong. Sontak mata MC kita berubah menjadi mata kasar dan dia ingin menyerang kepada Ji Hong. Sontak Ji Hong tergeletak ya, dan dia langsung menginjak kepala Ji Hong tersebut oleh sang MC kita. Semua orang yang ada di tempat itu terherman-herman ya guys kepada sang MC kita Cupeng. Dan Cupeng menghina Ji Hong sebagai sampah. Lalu dia juga ada salah seorang pemuda berjubah putih yang bernama Gubo dari spiritual dunia bawah. Dia sudah tahu saudara ini bernama Cupeng dan dia menanyakan apakah benar dia bernama Cupeng. Dan dia menanyakan kepada Cupeng apa yang Cupeng inginkan. Dan Cupeng menjawab dia ingin memasuki menara hantu Asura. Gubo pun terherman-herman ya dan terkagum-kagum. Dan Gubo juga sudah melihat di depan mereka semua sudah tergeletak oleh saudara Cupeng tersebut. Lalu dia akhirnya mengizinkan untuk masuk bersama iring-iringan mereka. Cupeng masuk di barisan tersebut sambil ngobrol-ngobrol bersama Gubo. Lalu Gubo sambil memberitahukan bahwasannya semua orang yang menaiki menara misterius tersebut akan berhasil dikalahkan oleh orang misterius. Dan mereka juga akhirnya langsung menuju ke atas menara tersebut. Setibanya saat berjubah putih itu mengajak kepada sang MC kita agar ikut bersama para jubah putih tersebut. Namun sang MC kita sudah berkomitmen ya, sudah mempunyai pendirian mandiri dan sendiri. Dia juga langsung sendiri menuju portal cahaya biru. Namun di belakang sang MC kita dia diikuti oleh dengan pria yang tadi yang dikalahkan oleh sang MC kita Cupeng. Tiba-tiba dia pun mengikuti sang MC kita ke dalam portal yang Cupeng lalui. Cupeng terherman-herman di dalam menara tersebut. Dia itu seharusnya menara hantu Asura lantai kedua. Dan dia dikagetkan dengan banyak hal yang aneh dikarenakan banyak orang yang terkena oleh terjangan-terjangan di dalam portal tersebut. Tanah Cupeng. Dan
Orang-orang yang di bawah juga menganggap ada pertarungan duel antara Gobo dan Bufan. Namun sang MC kita masih melalui pintu masuk dari lantai ketiga dan diikuti oleh sang pemuda yang bernama Bufan. Lalu dengan kekuatan gerak cepatnya sang MC kita pun dia lari menuju menara tersebut. Dan dia datang untuk menaklukkan menara Asura tersebut ya guys. Dan level demi level sudah Cupeng laksanakan dan dijalankan. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode ke-8. Dan ini mohon maaf ya bila banyak kata-kata yang rewel yang salah paham dari pembahasan admin kali ini. Seperti biasa, bantu tolong dukung channel admin ini dengan cara like, comment, and subscribe dan menyalakan loncengnya serta memberikan saran terbaiknya. Okelah, hanya itu untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa, see you next di video pembahasan.